Okay, hari ni hari ke-11 kita ada kat Japan dan pagi ni kita nak melawat Museum Doraemon. Doraemon, 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 One hour later. Kita baru saja keluar daripada ruang pameran Museum Doraemon ni. Sebenarnya dia Museum Fujiko F. Fujio. Dekat dalam ruang pameran tadi kita tak boleh nak record sebarang foto ataupun video. Dekat dalam museum tadi, kat ruang pameran tadi ada pelbagai jenis lukisan yang diasaskan oleh Dr. Fujiko. Daripada awal-awal macam mana dia create karakter Doraemon, Kitaretsu, apa lagi? Mojako pun ada. Memang best dia. Okay, dekat bahagian atas ni dia ada macam park. Kau boleh bergambar dengan ni Doraemon. Lepas tu kalau pusing dekat sekeliling, dia macam park lah eh. Kau boleh bergambar lah dekat sini. Ada pintu, pintu suka hati. Apa lah nama pintu dia ni? Aku pun tak sure. This one, pintu yang kau boleh pergi ke mana-mana sahaja. Okay, dekat sini ada jual dorayaki yang ada muka Doraemon ni. Okay, harga dia dalam RM8 je tu, RM8.40. Yes. Ui, gebu gila dorayaki dia. Oh, dia ada tu lah, cetak muka Doraemon. Lepas tu kat belakang ni ada apa dah? Apa dia tak rupa dia? Oh, lembut je. Kat dalam dorayaki ni inti dia red bean. Manis juga lah. Okay, dekat dalam ni pun ada museum cafe. So, jom kita tengok apa yang best kat dalam ni. Okay, sekarang kita orang berada di Gyumong. Ha. Nah, kita orang nak makan daging lah sebab dah tak larat dah. Kita orang nak makan ramen ni. Sebab ada lagi. Kejap eh, nasi baru sampai. Gila noise. Penuh je, penuh je. Range punya kamera. Ada dua jenis beef, okey. Dia nampak macam ada marble gitu. Ha, nampak macam ala-ala wagyu gitu kan. Dan this one nampak macam biasa lah, aku tak tahu part mana. Malah nak tanya. Tapi this one is halal lah, jangan risau. Ada logo halal. Dan this one ada chicken lagi dia bagi. Oh, kau dengar bunyi dia. Dua jenis daging. Kita bakar daging lah, ayam dah biasa makan kan. Yeah, orang mak melekat. Okay, ni sos apa tadi ya? Soy sauce. Barbecue sauce. Okay, kita nak makan dia punya beef ni dengan barbecue sauce. Tengok pergi dia macam mana. Mana? Wah, baik gila. Daging ni senang je kau nak makan. Okay, lembut. Kau tak boleh masak lama sangat eh. Nanti dia keras, dia kering, dia tak juicy macam ni. Sos-sos dia power. Okay. Orang kata dia melengkapkan lagi rasa daging ni. Kalau korang nak makan daging halal kat kawasan Shibuya ni, boleh datang ke Gyumon ni.